kemudian maka tadi saya sampaikan di dalam apel bahwa mudah-mudahan ini juga menjadi catatan kontribusi dari Gudeg khusus lapas ini sebagai bagian dari apa namanya kegiatan atau aktivitas Warcap Kota Bogor di dalam tahun 2024. Di samping itu juga ini kan diberikan kesempatan kepada anggota pramuka, warga binaan, dan ini kesempatan untuk mereka juga menorehkan prestasi. Ini atas berkat dari bantuan dan pelatihan dari Gudeg khusus ini, kita ucapkan terima kasih. Boleh menambahkan kaitan dengan pelepasan dari lepas Kota Bogor ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Warcap Kota Bogor, Kak Dedi Rahim, yang telah berkenan hadir dengan timnya tentunya yang sangat luar biasa mensupport di pangkalan ini, yaitu warga binaan Kota Bogor yang akan mengikuti latihan gabungan seluruh Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Lapas Parutiara hari Jumat besok. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi warga binaan sendiri, karena mereka-mereka ini dalam program asimilasi, yaitu membaurkan diri mereka dengan masyarakat sebelum reintegrasi sosial kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk menikmati kebebasannya. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita. Jam-jam petuju semarak meriah, ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka Kota Bogor bersatu padu, melangkah maju penuh semangat. Giat berkarya dan berbakti untuk nusa dan bangsa tercinta.